Go. Assalamualaikum, yuk. Nama teman Khairul Fitri bin Roslan. So hari ni, teman rasa teman nak nyembang, nak nge-share. Nak nge-share dengan teman Mika-Mika semua tentang bagaimana kita nak gunakan social media. Maksudnya kalau ada Facebook nak guna macam mana, kalau ada Twitter nak guna macam mana, ataupun dalam bahasa peraknya kata how to steal your own money by using your own social media. Ha, orang Perak sekarang dah maju, boleh cakap orang putih sahaja. Sebagaimana kita nak mencuri duit kita sendiri, yuk. Nak curi duit kita guna social media yang kita ada, guna Facebook kita, ya, guna LinkedIn, dan yang paling penting, yang hari ini teman nak tunjukkan bagaimana caranya. Ready? Ready tak? Tapi sebelum teman nak tunjukkan dulu, teman nak bagi Mika-Mika nampak dulu bagaimana perubahan dalam hidup kita sekarang ni. Perasan tak perasan, yuk. Dulu ada kodak. Mana ada kodak dah sekarang? Betul tak? Mana ada orang ambil gambar pergi cuci kat kedai? Tak ada dah. Sekarang ni apa orang buat? Orang simpan di alam maya. Sekarang orang muda-muda sekarang simpan dalam kelab. Simpan dalam kelab. Tak nampak ada awan tu je. Tak ada kodak-kodak. Tak ada cuci-cuci dah. Yang paling best kalau Mika biasa pergi Kuala Lumpur. Pergi nak bayar tol kat orang, orang tak ada. Sebab apa? Orang dah pakai tas yang kok. Orang pun dah tak roja dah dekat tol tu dah. Dan yang paling menarik yang ni, ni nak raya ni. Semua dulu kita berpusu-pusu pergi cari kad raya. Sekarang menempah kad raya nak ngantor kat orang. Sekarang tak ada dah. Demo WhatsApp je, buka grup 100 orang, selamat hari raya, boom, sekali hantar semua. Betul tak? Sekarang semua orang nak mudah. Tapi ini yang paling best. Zaman awak dulu, jenuh, kelin, tu baling-baling surat khabar. Nak ngantor, hari-hari ngantor surat khabar. Sekarang tak ada dah. Ayah teman pun buka iPhone je. Tengok NHT, Malaysia, kini segala bagai. Sebab apa? Semua orang nak benda senang. Perasan tak perasan, benda ni merubah kita. Merubah gaya kita. Dan paling penting, benda ni yang memerangkap kita kalau kita tak pandai macam mana nak gunakan peluang-peluang ni untuk jenis pendapatan. Okey, so sekarang ni, sambil-sambil tu, ya, teman tunjukkan. Berapa ramai sebenarnya penduduk kat dunia ni ada 7.2 bilion. Betul tak? Ah ha, betul. Kan? So dalam populasi ni, kita tak nak ramai, yuk. Kita nak 0.001 je kita tap untuk peluang perniagaan kita menggunakan ini. Facebooknya, Twitternya, LinkedInnya, apa bagiannya. Tapi yang paling menarik, yang paling ramai orang tak perasan yang ini. Ini. Penduduk di alam maya. Sebab apa? Mika nak pergi Facebook, tak payah pasport. Nak buka akaun YouTube, tak payah pasport. Nak buka akaun, apa nama? Instagram. Sekarang budak suka selfie-selfie ni. Yang perlu password je, tak payah pasport. Dan inilah peluang kita, macam mana teman cakap tadi, how to steal your own money using your own social media account. Okay? Tapi yang menarik yang ini. Yang ini. Sebab zaman sekarang ni, teman tengok, ramai orang suka berniaga-niaga online. Ramai orang berniaga online, macam yang pertama ni, berniaga online. Pertama apa dia buat? Dia buka akaun Facebook dulu. Lepas Facebook, apa dia buat? Dia pergi cari barang-barang yang boleh dijual. Lepas tu dia pergi dekat, dia buat post. Lepas tu dia pergi hantar ke rumah. Segala benda kita bikin. Best, dapat duit. Benar yuk. Tapi ada satu masalah. Tak semua orang ada masa untuk menjalankan benda-benda ni. Benda-benda ni tak ramai orang ada masa. So sekarang ni trend terbaru. Trend apa? Dropship. Tak payah keluar modal. Jadi orang tengah ambil dari gudang, kita ngantor. Orang tu ngantor pergi pada orangnya. Tapi ada tu masalah pula. Apa masalahnya? Masalahnya ialah, kalau barang tu rosak, siapa nanggung? Betul tak? Orang cari kita, yuk. Orang cari kita sebab apa? Barang tu jatuh. Bak kata ada seorang abang tu. Bila kuih bangkit tu tak bagi bangkit, jatuh dalam paya. Bak kuih bangkit tu kembang, yuk. Bila kembang, siapa disalahkan? Dia tak salahkan apa? Orang kata gudang tu, dia salahkan kita ni, kita ni. Kita yang buat dropship ni. Tak menggala teman nak ganti balik. Betul tak? Kalau satu kuih bangkit sebalang RM30, tak apa. Kalau 10, oh mangkok. Mangkok yuk, mangkok. Sebab itu, datangnya sekarang satu trend baru. Di Malaysia, sangat fresh. Nama dia, e-commerce automated platform. Ha, tergeliat-geliat nak nyebutnya, betul tak? Tapi yang paling mudah, kita panggil ni dah. World Teller Machine. Pernah dengar ATM, tempat nyocok-nyocok duit kan? Tempat nyocok-nyocok duit, kita ubah. Kita ubah jadikan dunia punya World Teller Machine. Macam mana nak buat tu? Senang aja. Ni teman ngajar kan. Yang pertama, Mika login ni. 5 easy step owning online business empire anytime anywhere. Maksudnya 5 cara paling mudah bagaimana kita jalankan perniagaan ni di seluruh dunia. Lepas ni yuk, bau tempoyak tu sampai ke US.
Bau ikan pekasam sampai rahsia. Oh, senang-senang. Orang-orang Uganda tiba-tiba dah makan apa? Huh. Bau-bau mika sampai apa? 5 step je. First step yang paling best. Log in dulu. Ingat? Log in. Sebab apa? Kita tak perlu pasport. Kita perlu password je. Ah, best kan? Sekarang dah tak payah buku merah. Tak payah, tak payah. Eh? Selepas tu, kita boleh pilih apa saja produk yang kita nak. Kalau macam teman ni, nampak gaya ni nak kena kurangkan badan lah, ya tak? So, ada. Dan produk tu pula bukan untuk dijual, untuk digunakan. Sebab apa? Eh? Produk tu akan dihantarkan pula oleh company ni. Ah, tu yang syok. Company ni hantar, bukan kita pula nak kena ambil. Pergi pejabat pos pula, ngambil surat. Tak payah. Lepas tu, masuk pula. Bila segala delivery dah sampai, kita automatik apa? Utuh, ha? Brand ambassador. Dah ngalah Neolofa dah. Dah ngalah kan duta-duta dah sekarang ni. Kita brand ambassador untuk company ni. Brand ambassador tau. Yang paling menariknya, dapat pula sistem IBS. IBS ni apa? iElkin Business Suite. Maksudnya, dengan IBS ni, Yok, Myung, Cho, Mio, segala benda, makcik-makcik, opo-opo semua, boleh klik. Asal ada wifi lah. Asal ada internet lah. Klik perniagaan berjalan di satu dunia. Satu dunia, yo. Allah. Dan yang paling best, kita bukan setakat buat online je. Habis kalau jiran sebelah rumah takkan nak suruh buka Facebook juga. Mika, yong, yong, buka Facebook. Teman nak cerita bisa bikin online. Tak. Kita pergi rumah sebelah. Nyembang. Ni bulan puasa ni. Lepas-lepas kita berwiti-witi tu ada makan-makan kan. Ah, nyembang lah. Mika ada handphone, bawa keluar, teman nunjukkan macam mana gaya, mengkala mana kita nak buat berniaga guna online. Ha, kan senang. Sembang-sembang aja. Dia menak, insya-Allah dia menak sebab benda paling best online. Dan yang paling best ni, target kelima kita ni, World Talent Machine ni. Maksudnya kita akan menerima segala jenis duit, rupiah, rupi, baht, USD, UK, you just name it. Satu dunia. Yang mana? Ah, ini bonus pertama. Bonus selamat datang. Kalau orang Perak, dia dalam satu lagu tau. Selamat datang. Ah, selamat datang je, 40 USD. Selamat datang je, 40 USD. Yo, 40 USD yo. Kalau kalau kira-kira sekarang ya, lebih kurang RM160. Oh, banyak yo orang nak raya ni. Betul eh? RM160 USD. Setiap kali anda, anda tiba-tiba hilang Perak. Setiap kali koma, nyembang, cerita ke orang, dapat. Dapat 40 USD. Dia pula dah kena orang, Mika dapat lagi 20 USD. Bayangkan kalau 6 orang Mika terangkan. Kenapa 6 orang? Teman suka nombor 6 tu. Ha, sebab apa? Boleh terus pulang modal. Yang best. Itu bonus pertama yang tertekan. Ni ni. Kita buat kerja bukan seorang-seorang yo. Ha, Mika seorang. Habis Mika dah kenalkan seorang, dah 2 orang. Maka ada team bonus pula. Team bonus pula dikira ada 2 pula, kiri dan kanan. Yang ni paling best, untung maksimum dia tak banyak lah. Teman rasa-rasa dalam 100,000 USD. Banyak ya? Allah, masalah banyak yuk. Tapi yang paling penting, team bonus ni, dia berterusan. Ha, tu yang best. Yang ketiga, ha, teman paling hilang sabar yang ni. Bila kita kenalkan orang, kita jadi mentor. Kita kenalkan dia, kita bantu dia sebab ekometrik ni, perniagaan online yang kita nak jalankan ni, dia ada sistem. Dia ada guru dia. Dan bila kita jadi cikgu, ha, semua orang jadi cikgu kan, maka kita dapat mentor bonus. Dan mentor bonus ni berlangsung hingga 7 generasi. Ha, bukan Mahsuri je, 7 generasi yuk. Team bonus ni pun ada 7 generasi. Bayangkan. Ha, bayangkan, kita tengok yang level kelima ni je. Ha, level ketiga ni. Berapa? 10,497 USD. Ha, mungkin kali dapat. Kali tau. Ha, lepas tu mengucap istighfar banyak-banyak. Nah? Sebab apa? Daripada welcome bonus, team bonus dan mentor bonus, kenapa dia boleh bagi pulangan yang sangat banyak? Kenapa kita boleh dapat banyak tu? Sebab apa ni? Ha? Company yang kita nak join ni, dia sangat stabil. Stabil, you udah banyak anugerahnya. Mika tengok ni. Ha, ha, udah anugerah ni. Dapat anugerah 50. Ha, paling power, koma. Kan? Dan anugerah yang Mika tengok lah sendiri. Tapi yang paling teman suka, Nobel Prize ni. Ha, bukan semua negara, bukan semua company boleh dapat. Dan yang paling penting, ha, ini. HQ kita, yuk. Ramai orang nak berniaga online betul. Dia tak nampak mana roper fasad ofisnya. Mana roper susuk tubuh bangunannya. Demo tak nampak. Tapi yang ni ada. Wujud, Alhamdulillah, dah berdiri teguh 21 tahun. Nah,
Nama dia, ah, datang terang tu dia lah, Elkin Headquarters. Ha, saya rasa ramai yang pernah dengar Elkin, tapi tak apa, kita akan berjumpa di lain video. Okey? Tapi yang paling penting kat sini, kerana Elkin, company kita yang sangat power, leisure lagi bergaya ni, kan? Yang berdesuk-berdesuk pergi je ni, dia dah bergerak lebih 14 negara secara offline, melahirkan 106 jutawan. Bayangkan target dia dengan online ni. Ni nampak ni. Mika nak jadi jutawan nombor berapa? Pilih. Teman lah, Cop. 77, jauh benar. 77 lepas ni. Sebab apa 1000? Teman tak nak lama-lama, yuk. Dengan bisnes kita guna Facebook. Allahumma salli ala sayyidina. Senang sangat. Ha? Untuk itu, teman menyeru pada semua. Ha. Mika nampak benda ni, tulisan e-com metric ni, Mika jangan tunggu lama-lama. Kerana apa? Launching baru bermula 20 Mei 2016. Hari ni baru hari keempat berada di pasaran. Jangan lama-lama. Orang Perak, tunggu apa lagi? Lekas-lekas kau rumah, deru-deru, desuk-desuk, cari perkataan e-com metric. Jumpa anda, jumpa saya segera, dapatkan ni. Jumpa saya di Facebook. Nama saya Okina Fito. Sekian. Assalamualaikum.